السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمون وبنية الشفاء من كل أمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وأتم الخير. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Dan adapun mereka-mereka, situ dah muka surat 13. Daripada bawah 2, 4, 6, 8, 9. Baris yang ke-9 daripada bawah ke atas. Dan adapun mereka-mereka yang kemudian daripada mereka itu, iaitu sahabat-sahabat, mereka itu sahabat, bersifat dengan ini sifat oleh seorang dahulunya. Dan ada pun mereka-mereka yang kemudian daripada mereka itu sahabat yang mengarangkan kitab-kitab, maka tiada ada pada mereka itu, mereka itulah, bahawa bahasa Quraisy dahulu daripada imam kita Asy-Syafi'i. Dan tiada bersifat dengan ini sifat oleh seseorang dahulunya, dahulu daripada imam Syafi'i, dan tiada kemudiannya kemudian daripada Syafi'i. Maka tatkala itu, maka tetaplah dikehendaki dengan yang alim itu ialah imam kita Syafi'i. Ceritanya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sabda hadis yang kita baca sebelum ini. Nabi kata apa? Inna alima Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilma. Ada satu orang, bahawasanya yang alim daripada kaum Quraisy itu memenuhi akan muka bumi ilmunya. Maka para alim ulama kaji punya kaji. sahabat-sahabat dan orang Quraisy dalam bab alim mengarang kitab dan sebagainya tak jumpa. Melainkan jumpa-jumpanya ialah Imam Syafi'i. Tidak ada orang yang alim sealim Imam Syafi'i yang mengarang kitab bangsa Quraisy, sama ada sebelum dan selepas Imam Syafi'i, yang setanding dengan Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ditanggung hadis ini, ialah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah yang dipuji oleh Nabi SAW. Nak cerita, jadi pelik lah ada satu puak golongan dia tak nak bahawa kita ni mengikut imam-imam yang empat, dan kita ni telah mengikut Imam Syafi'i. Ada orang tak mahu guna mazhab. Kenapa? Kerana kita ni cukup berpada, boleh baca Quran sendiri, boleh ambil hukum sendiri, boleh faham sendiri, boleh baca hadis Nabi, boleh faham sendiri. Tak berhajat dah pada tafsiran takwilan para alim ulama mazhab. Ini kacau dalam masyarakat. Jadi sedangkan masa yang sama mereka ini mengambil ilmu, bila mana kita susurkan, kita cari silsilah daripada mana dia mengambil ilmu, sudah pasti ilmu itu diambil oleh alim ulama. Kalau tidak daripada ulama mazhab Hanafi, pasti daripada ulama mazhab Maliki. Kalau tidak daripada Maliki, mesti daripada ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mana mereka itu ada mazhab. Kalau kata ambil sandaran mazhab apa ni, Imam Bukhari, Sahih Bukhari,
Imam Syafi'i. Kalau kata ambil sanad Imam Muslim, Syafi'i. Kalau kata ambil Imam Tirmizi, Syafi'i. Kalau kata ambil hadis sahih Abu Daud, Syafi'i. Lepas tu mana hak tidak mazhab ni? Tak ada. Ha, jadi macam mana awak boleh mengatakan bahawa tak payah guna mazhab-mazhab ni? Ah ha, lebih-lebih lagi orang awam, mana dia tahu mazhab-mazhab ni? Ya? Ha, tu dia. Jadi nak bagi tahunya bahawa kita ni memadai mengikut alim ulama. Ha, alim ulama pula yang mengikut alim ulama dan kitab-kitab yang mu'tabar. Kitab-kitab yang di apa diiktiraf ha, oleh ulama seluruh dunia. Ha, jadi jangan jadi manusia ataupun kelompok seumpama ini. Ha, Quran tak ingat setara mana. Hadis apa 2-3 kerat tiba-tiba mengaku jadi mustahik boleh keluar hukum sendiri. Ha, penak ini panggil bukan mustahik, ini putar alam tuan-tuan. Yeah? Ha. Maka sebegini sekali kuat dalil atas ikutnya ikut Imam Syafi'i. Ikutnya ikut Imam Syafi'i dan kepujiannya kepujian Imam Syafi'i. Maka macam mana lagi hendak diingkarkan sebenarnya sebenar Imam Syafi'i dan ikutannya ikutan Imam Syafi'i. Karena Nabi sendiri telah memuji. Ha, sesungguhnya alim Quraisy ini seorang alim Quraisy yang memenuhi ha, ilmunya di atas muka bumi. Ha, Nabi sendiri iktiraf, lepas tu kita tak iktiraf. Kita nak kata Imam Syafi'i itu begitu begini, begitu begini. Eh, awak tadi, awak ni siapa? Ha, ha, ulama-ulama tu siapa? Imam Syafi'i ni, ha, umur ha, 6 tahun, 7 tahun tu hafal Quran dah. Umur 15 tahun diizinkan oleh gurunya untuk keluar fatwa dah. Dan fatwa para ulama kata yang layak keluar fatwa pada zaman Imam Syafi'i ni ialah golongan-golongan mustahik belaka. Arti Imam Syafi'i ni umur 15 tahun pun standard mustahik lah. Mana boleh ambil sumber hukum sendiri. Cuma tidak buka mazhab sendiri lagi. Nak cerita betapa alimnya Imam Syafi'i usia 15 tahun. Ha, kita 15 tahun ni basuh kecil pun tak bersih. Ha, ha, tak tahu lagi bersih tak bersih baca kecil. Ha, bersih baca kecil macam mana tuan? Kencing dia ajar pada kita tak akan bersih kencing sehingga mana kita istibrak dan kita luruk daripada hujung pangkal dubur kita tu tolak ke depan. Kenapa? Di sana tu ada lagi saki-baki air kencing dalam saluran. Ha, panggil zakar kalau orang lelaki. Ha, jadi artinya kalau kencing puas kencing ambil air basuh, artinya basuh kencing tak bersih lagi. Ha, sebab bila mana kita bergerak, air yang dalam saluran kain kecil itu akan keluar setitik dua titik. Ha? 15 tahun. Ha, lepas tu masuk universiti, baru nak kenal kitab. Belajar pula beberapa bab sahaja. Habis universiti, ah, mengaku mustahik. Subhanallah. Ha, ni pelik lah. Eh? Lepas tu orang lain tak boleh pakai orang lain. Pakai hak dia je. Ha, ni, ni golongan yang panggil ekstrim-ekstrim. Ha, jadi bahaya tuan. Baik. Jadi macam mana begitu kuat sekali dalil puji Nabi, suruh ikut Nabi. Ha, dan sebenarnya alim ha, apa ni Imam Syafi'i ni daripada Nabi sendiri? Ha, macam mana kita tak nak ikut begini sekali dalil kuat ni? Kerana jikalau sekiranya tiada sebenar dan tiada boleh diikut. Ha, ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i. Ikut mana ikut Imam Syafi'i. Ha, tulis sikit. Ikut ikut Imam Syafi'i. Maka tentu sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda seperti demikian itu. Demikian mana? Demikian hadis tadi. Hadis inna alima quraishin. Ha, kalaulah tidak patut kita ikut Imam Syafi'i, tak layak kita ikut Imam Syafi'i, tidak layak kita bermazhab Imam Syafi'i, sudah pasti Nabi sendiri pun tidak akan sabda dengan hadis tadi. Buat apa Nabi sebut hadis? Sebab tidak ada sandar daripada sesiapa pun. Ha, tu dia. Jadi oleh kerana Nabi sendiri pula puji dalam hadis Nabi dan hadis ini ditanggung ulama Imam Syafi'i, maka patut layaklah kita ni mengikut Imam Syafi'i. Orang lain nak ikut mazhab lain boleh juga. Ha, tak ada masalah. Kerana ia ha, penghulu sekali rasul-rasul, kerana ia Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam penghulu sekali rasul-rasul dan anbiya dan sekalian makhluk yang maha suci daripada jahil dan taksir, pada akal dan pada syarak. Ha, tu dia.
Sedangkan Nabi kita ini pula ialah penghulu bagi segala rasul, penghulu bagi segala Nabi, dan juga penghulu bagi sekalian makhluk. Maha suci daripada jahil, maha suci daripada taksir, kecuaian. Salah. Sama ada pada akal ataupun pada syarak. Nabi kita ni selamat terpelihara. Tidak pernah buat berlaku perkara-perkara yang akal tak boleh terima. Dan juga tidak ada perkara-perkara yang Nabi buat bertembung dengan hadis, bertembung dengan Quran. Tak ada. Jadi nak bagi tahunya, dah Nabi begitu sekali suruh, Nabi begitu sekali sebut hadis Nabi, sebut bersabda, maka patut kita ikut. Tiadalah yang mengingkarkan sebenarnya, sebenarnya Imam Syafi'i dan kelebihannya, kelebihan Imam Syafi'i, melainkan seorang yang jahil atau zalim. Atau zalim. Apa ni? Zalim yang asuf, yang aniaya, kesian maknanya. Melainkan zalim yang sangatan, yang kesian kita dengan kezaliman, dengan kejahilan dia. Itu dia. Tak ada satu orang pun ingkar Imam Syafi'i. Ya. Imam Malik ni anak murid paling sayang sekali di kalangan anak-anak murid Imam Malik ialah Imam Syafi'i. Anak murid paling bagus sekali, anak murid paling bijak sekali ialah Imam Syafi'i. Anak murid yang paling disayangi. Sehingga mana Imam Syafi'i nak keluar daripada kota Madinah, nak sambung lagi belajar cari ilmu di negara-negara lain, maka bersedihnya Imam Malik. Sedih Imam Malik berpisah dengan muridnya. Kenapa? Terlalu bersangatan kasih Imam Malik terhadap Imam Syafi'i. Bagus. Maknanya imam-imam besar ni mengiktiraf, Imam Syafi'i itu sebagai imam dunia. Lagi pula Imam Syafi'i itu bangsanya Quraisy. Keturunan pula sama dengan keturunan Nabi. Satu jalur dengan keturunan Nabi. Dan mak Imam Syafi'i sendiri ialah anak cucu Nabi. Hebatnya Allah Ta'ala kurniakan Imam Syafi'i ini kepada kita. Kena bersyukur. Hebat tuan. Satu ketika Yahya bin Ma'in ini sahabat kawan karib kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tiba-tiba satu hari orang duk pergi mengaji. Sanad, ambil sanad, sanad hadis ni. Sanad hadis ni kalau ilmu hadis ni, siapa yang boleh ambil sanad dengan guru dan guru tu belajar lebih dekat dengan Nabi, maka sangat beruntung dan sangat bertuah. Tapi satu hari Yahya bin Ma'in ni tengok Imam Ahmad ni tak ada. Biasanya Imam Ahmad ni kalau majlis hadis tak tinggal lah dia. Sebab itu terkenal mazhab ini aqrabu ila sunnah ialah mazhab Imam Ahmad. Dia banyak bersandar kepada hadis-hadis sungguh. Baik. Jadi carilah selepas majlis ilmu itu, cari kawan dia. Yahya bin Ma'in ni carilah kawan dia. Cari Imam Ahmad. Cari punya cari, jumpalah dia. Jumpalah Imam. Apa ni, Yahya bin Ma'in cari jumpa Imam Ahmad. Duduk bersama dengan seorang pemuda. Duduk di mana? Duduk di Madinah. Jadi bila mana begitu, Yahya bin Ma'in pergi tegur lah Imam Ahmad. Pasal apa awak tak pergi? Majlis hadis, riwayat hadis ni. Dia kata, aku sayang nak tinggal ni orang ni. Jadi Yahya bin Ma'in ni ulama besar juga, ahli hadis yang besar juga dia ni. Baik, jadi dia tak kenal siapa Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad kata, tak apalah, dari sudut sanad tu sama ada ali ataupun nazil, sama ada tinggi ataupun rendah, tak apa dia kata. Mana sanad hadis tu boleh ambil juga bila-bila masa, walaupun tinggi walaupun rendah. Tetapi pemikiran, buah pemikiran, idea apa yang dikeluarkan oleh orang muda ni, kalau misal kata terlepas, maka tak ada peluang lagi untuk kita ambil. Buah fikiran Imam Syafi'i ni. Anak ceritanya, orang muda ni kalau dia bercakap, dia bagi idea satu pendapat apa-apa pun, terlepas habis. Dahsyatnya Imam Syafi'i. Maka kawan tu pun, oleh kerana Imam Ahmad ni sangat mengkagumi Imam Syafi'i, dan siapa dia ni? Dia ni dah nama Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Itu dia. Setara tu tuan. Imam Ahmad tinggal majlis hadis. Kenapa? Duduk bersama Imam Syafi'i, nak ambil ilmu dengan Imam Syafi'i. Subhanallah. Sebab tu kita rasa pelik. Orang kemudian ni setara mana? Imam Ahmad ahli hadis,
min a'immatid dunya, min a'immatil arba'ah, ha? Daripada imam dunia, imam empat yang terkenal di seluruh dunia, dia pun tak tinggal Imam Syafi'i. Ah, mari kita apa Syafi'i ni, apa kunuk-kunuk, apa doa-doa ni, apa talqin, talqin ni bida'ah, dalalah, neraka belakang ni. Allahu Akbar. Jadi Imam Syafi'i ni kerja orang memasukkan orang dalam neraka. Tu pelik. Ni panggil tidaklah yang mengingkarkan Imam Syafi'i, kata tuan kitab kita, tok guru kita ini, melainkan orang tu sebenarnya ialah seorang yang jahil. Ataupun orang yang zalim, yang tak aniaya. Kesian tuan. Ya, kesian. Tu dia mazhab Imam Syafi'i ni. Kita pegang, kita tidak taksub kepada mazhab. Imam Syafi'i sendiri pun diajar pada murid-murid dia tak taksub pada orang. Merendah diri. Merendah diri je dia. Ni Imam Syafi'i. Tu dia. Imam Ahmad ni berpuluh-puluh tahun dia kata tak pernah aku tinggal nama secara khusus setiap kali doa aku selepas sembahyang, iaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tak pernah aku tinggal. Setiap kali aku doa, aku sebut nama tok guru aku ni. Sayangnya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula sayang kepada anak muridnya Imam Ahmad. Kerana banyak-banyak ramai-ramai anak murid dia, Imam Ahmad lah menyeluh lebih-lebih lagi dalam bidang hadis. Dia berkongsi sekali-sekala Imam Ahmad jadi tok guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i jadi anak murid, sekali-sekala Imam Ahmad jadi anak murid, Imam Syafi'i jadi tok guru. Dia bertukar hadis, ambil hadis. Bahkan dia ambil hadis daripada Imam Ahmad, kemudian dia saring ke hadis tersebut sehingga mengeluarkan hukum yang banyak. Bila mana dalam majlis ilmu Imam Syafi'i mengeluarkan hukum, maka terpegun pelik Imam Ahmad. Dia kata ambil daripada mana ni? Maka Imam Syafi'i kata aku ambil ialah daripada hadis yang ambil daripada kamu. Nak cerita dari sudut pemahaman takik dalam bab fiqh ni, bila mana dengar saja hadis, Imam Syafi'i boleh keluar daripada hukum daripada hadis yang didengar daripada Imam Ahmad. Sedangkan Imam Ahmad tidak sedemikian. Nak cerita bijaknya Imam Syafi'i. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Dan lagi setengah daripada barang yang mengingkar akan dia kambaran oleh kaum muda itu kenduri-kenduri yang diniatkan pahalanya, pahala kenduri bagi mayat. Demikian juga bersedekah dan umpamanya, umpama sedekah. Ini dia sebut, dia tegur masyarakat ni sebenarnya. Dia masuk sebenarnya. Tak ada dalam terjemah taklim-taklim asal, tak ada ni. Ini dia masuk. Tuan kitab Muhammad Syafi'i ni dia masuk. Tentang isu-isu semasa sikit yang berlaku pada zaman dia. Zaman dia pun tak sampai 100 tahun lagi. Artinya benda ni juga berlaku zaman kita. Jadi ada juga dia kata kaum muda. Jadi oleh kerana istilah zaman dia tu kaum muda, kaum muda. Jadi begitu. Sebenarnya kaum muda ke kaum tua ke tak sekira nama tu. Kiranya ialah tingkah laku perbuatan ada satu puak. Jenis macam ni mengingkari, tak nak, tak mahu, bakal bida'ah. Kerana mereka ni mudah sahaja dia nak membida'ah, dia nak menolak. Apa dia? Cara dia. Dia tak kira cara panjang. Tak kira qawaid fiqhiyah, tak kira usul fiqh. Dia kira Nabi tak buat, bagi dia tak ada zaman Nabi, bida'ah. Bida'ah-bida'ah ni, mana ada bida'ah hasanah? Tak ada. Bida'ah ni dalalah belaka. Mudah dia. Jadi oleh kerana itu, bida'ah dalalah. Bida'ah dalalah. Bida'ah sesat. Bida'ah sesat. Akhir sekali dia sendiri pun duduk buat bida'ah juga. Itu tak tahan. Dia sendiri pun kadang-kadang bapak bida'ah. Tapi dia tak perasa dia tu sendiri seorang yang bida'ah. Bida'ah lah larang orang ikut alim ulama', tidak bida'ah. Mana ada Nabi larang orang supaya ikut ulama', itu bida'ah tu. Tapi dia sendiri tak perasa. Dia duk nampak bida'ah ni ialah kenduri tahlil arwah. Pasal apa? Pasal alasan mereka, sebab bila mana buat kenduri tahlil arwah menyusahkan keluarga, ia kedua boleh jadi melibatkan harta pusaka. Jadi makan harta pusaka, lebih-lebih lagi kalaulah si mati tu pula meninggalkan anak-anak, ia tidak belum lagi akil balik, artinya anak yatim. Jadi guna harta-harta pusaka yang belum dibagi-bagi, tiba-tiba bagi makan. Kita pula makan pula. Makan ni hasil daripada duit-duit anak yatim. Patut kita bantu anak yatim. Sebab tu bida'ah haram, kata dia. Tu dia. Baik. Begitu sungguh kah yang dibuat dalam masyarakat kita? Jawab dianya tidak. Kita nak pergi, cuba tanyalah, buat ni, buat kenduri ni, jual tanah ke macam mana? Kau jual kereta, kau jual apa untuk buat kenduri semata-mata ambil harta anak yatim? Tak ada.
Hak buat kenduri tu kadang-kadang adik-beradik dia bagi sedekah. Yang buat kenduri tu kadang-kadang orang yang pergi ziarah tu bagi duit. Jadi bagi duit tu dia bukan harta pusaka, bukan harta pencarian si mati. Orang sedekah kerana dah adat masyarakat kita nak buat pahala, nak bantu orang ni kerana ditimpa musibah kematian. Kenapa? Untuk buat makan-makan, untuk rakyat orang, untuk sedekah. Maka orang pun ambil lah kocek suku sakat. Bagi tu tuduhannya nak bantu dari sudut itu dah. Pasalah di mananya? Jawab dia tidak salah. Tapi kalau ambil betul-betul daripada harta anak yatim, dulu-dulu lagi awal-awal lagi alim ulama kerak putuh, maknanya tak boleh. Dan kalau kita sendiri pun kalau tahu betul ambil daripada duit itu, hasil daripada duit anak yatim, kita awal-awal lagi kita kena nasihat. Kita bukan kata nak makan haram, tidak. Kenapa? Kerana diajar oleh Nabi kita, diajar para alim ulama, salah satu cara kita nak bantu orang yang telah mati, maka antaranya kita bertahlil, berzikir, baca Quran, benda-benda yang baik, kita dapat pahala, kita hadiah pahala kita kepada si mati. Lebih-lebih lagi kita sedekah, dan pahala sedekah tadi kita hantar pada si mati. Siapa pahala? Dia kata tak siapa pahala. Ini dalil tak jumpa dia. Lepas tu dalil tak jumpa dia kata tak ada. Tidakkah Nabi sebut secara terang-terang? Idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin sadaqatin jariyah. Kemudian wa ilmi yuntafa'u bih. Yang ketiga waladin salihin yad'u lahu. Ini pahala siapa? Walaupun orang tu mati siapa? Jadi yang buat tuan ialah anak-anak keluarga dia yang soleh. Kadang-kadang contoh kita ni, mak ayah kita mati lama dah. Kemudian kita pun ingatlah jasa mak ayah kita buat kebaikan pada kita, kita nak balas memang tak mampu. Habis tu kita pun ajaklah orang, kita jamu makan, sedekah makan, kita berzikir. Siapa yang buat? Anak dia. Anak ni panggil anak soleh. Jadi segala amalan soleh yang dibuat oleh anak apabila mak ayah dia mati, tidakkah Nabi kata amalan anak soleh ni siapa pahalanya? Artinya siapa pahala? Begitu. Jadi jangan pedulilah. Dia nak buat tak nak buat, biarlah, biar dia. Kita jangan berkelahi. Cuma kita betul, kita tak marah dia. Cuma kita marah kalau dia larang kita lah. Kita nasihat pada dia. Baik, kata mereka itu, di sini dia merujuk kata nama kaum muda, tiada sampai pahalanya pahala kenduri dan sedekah kepada mayat. Baca kitab Fathul Mu'in, bacalah kitab-kitab besar di kalangan ahli ulama mazhab Syafi'i. Pahala segala kebajikan yang dibuat dan dihadiahkan pahala sampai kepada si mati. Empat mazhab tuan-tuan mengatakan sampai pahala pada si mati. Kita buat, kita hadiahkan pahala. Amalan orang hidup kepada si mati. Kalau tak dapat pahala, buat apa kita sembahyang jenazah? Suruh anak dia sudah sembahyang jenazahnya. Sebab orang lain tak dapat pahala. Sedangkan sembahyang jenazah ni lagi ramai, lagi baik, lagi bagus. Kenapa? Nak bagi tahu ni siapa pahala. Rengeng. Kalau sekiranya dia azab oleh Allah dengan berkat doa, orang-orang Islam yang baik, yang soleh, tak ada si mati. Artinya siapa? Nabi pula menyebutlah amalan yang banyak. Kita pergi masuk tanah perkuburan. Kita baca qul huwallah 10 kali, 11 kali. Kemudian kita hadiah kepada si mati, maka diampunkan. Dosa-dosa kita juga dosa-dosa si mati. Baca surah Ikhlas 10 kali, 11 kali di kubur. Tu dia. Ni dak duk sambai isap rokok tu marah puak ni. Puak ni marah pasal duk isap rokok banyak. Duk sambai hal dunia. Pergi kubur marah kita, tidak kata puak kaum muda kita marah. Orang pergi ambil peringatan dia duk cakap tu habis sana. Dia isap rokok berkepul-kepul. Tak ambil peringatan orang mati pergi kubur. Ni hak dahsyat ni. Apa tu orang nak marah tu sambai bercapul laki puan sebagainya. Tak usah kata awak marah, saya pun marah. Tak betul dengan syarat betul kalau macam tu. Tidak ambil pengajaran, bukan kata pakat-pakat insyah dah mati ni pakat hadiah baca zikir dan sebagainya. Ni pakat duduk atas kubur satu hal bersembah, bukan akhirat dua, yang ketiga bercampur laki perempuan. Memang tak boleh lah. Duduk di atas kubur tu, sekiranya kubur tu baru dikebumikan, ulama mazhab kita sendiri kata hukum dia haram. Kenapa? Seolah-olah kita duduk atas mayat, cuma dia duduk dalam perut bumi. Jasad tu tak hancur lagi. Lagi kita tok punggung kita. Tengeng ataupun atas kubur. Nampak saya? Ini nak cerita kena mengaji. Kita hak buat amat ibadat pun biar betul juga. Kira main balon, tak kira dah.
Ada tak ada tempat duduk, tengok kubur belakang, diri ni. Kalau ada wakaf, harus duduk atas wakaf. Kalau tak ada wakaf, tengok kubur, jangan duduk atas kubur. Ha, serupa kita tidur, orang mari tok punggu atas muka kita. Marah tak marah? Marah. Ha? Apatah lagi kalau kubur tu baru dikebumikan. Ha, tu dia. Kena beringat kita begini. Diri ambil pengajaran insaf. Baik, dan tiada memberi manfaatkan di akan mayat. Ha, kata dia pahala tak siapa buat sedekah. Ha, buat kenduri hadiah pahala tak siapa. Dan tidak beri manfaat pun pada mayat buat sia-sia. Maka iaitu dibatal akan dia akan pendapat mereka itu dengan beberapa dalil. Setengah daripadanya, setengah daripada dalil khabar. Ha, Sa'ad bin Ubadah berkata, ha, berkata ya, hai Rasulullah, bahawasanya ibuku telah mati, kata Sa'ad bin Ubadah. Ha, dia mengadu kepada Rasulullah, maka adakah boleh aku bersedekah daripadanya? Ha, ganti mana dia tolong sedekah di hadiah pahala, ha, kepadanya, daripadanya, daripada ibu. Ha, ibu yang telah mati itu. Sabdanya, sabda Nabi SAW, bahkan Nabi kata boleh. Ha, Nabi kata boleh. Berkata ia Sa'ad, ha, sedekah apa yang afdal? Ha, dalam banyak-banyak sedekah, apakah sedekah yang paling afdal? Wahai Rasulullah, saya nak sedekah pada ibu saya ni, ha, nak beri pahala ni. Bersabdanya, sabda Nabi SAW, memberi minum air. Riwayat akan dia Muslim, oleh Imam Muslim, dan lainnya lain daripada Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim ada hadis ni. Seorang sahabat Nabi tanya, dia ni nak sedekah pada mak dia, boleh ke tak boleh? Nabi kata boleh. Sahabat tanya, nak sedekah apa, hak pahala banyak? Nabi kata, jamu orang minum air. Beri minum air. Dah kalau kita hari ni bukan setakat beri minum air, bagi makan nasi lagi. Ha, anak-anak tahfiz kita ni, oh, yang bagi makan nasi, ayam, kambing. Dah kalau bagi minum air pun pahala besar, takkan bagi nasi boleh pahala sikit? Ha, pahala lagi besar. Bukan sekadar kita kata bagi makan, kadang-kadang tuan rumah ni kerana nak buat pahala, bagi sedekah pula pada kita. Ha, niat pahala tadi nak sapa kepada ruh si mati. Ha, ra'i kita bukan main. Ha, berzikir lagi, ha, beri makan lagi, ha, bersedekah lagi, berhimpun dalam majlis tadi kebajikan-kebajikan yang banyak. Ha, bukan pergi buat maksiat. Ha, ni ada buat maksiat Oktober pas tak apa pula. Senyap topah buat ni. Ha, buat senyap. Ha, tak marah dia. Tapi kalau majlis zikir, kalau asal kata berkumpul nak buat majlis zikir, habis doa selalu dia. Ha, merapak, meletak-letak, berguli-guli. Bida Allah tak boleh, bida Allah tak boleh. Nabi tak buat. Ha, jadi kita ni lebih hebat pada Nabi. Ha, sedap dia bercakap. Ah, ni panggil lidah tak betulah. Tunggu dulu, mari mengaji. Awak tak usah cakap apa lagi, awak mari duduk mengaji, baca kitab dulu, kita baca. Jangan duduk mudah bid'ah pada orang ni. Ah, cepat nak hukum orang bid'ah masuk neraka, eh, cepat sangat ni. Ah, hak bid'ah ni kerak zakat. Hari ni kerak zakat, patu hak-hak puan tu pergi bubuh zakat palsu. Oh, jadi hak laki jadi puan-puan. Ah, tu sibuk tu. Ah, tu bukan bukan kata biasa-biasa tu, haram lah. Besar isu tu, jangan besar isu orang berzikir, orang buat tahlil, jangan. Ha, ini berlaku dalam masyarakat kita, jadi kalut-kalut ni kerana itu terbalik. Kalau benda haram tera-tera tak ada apa-apa. Nu joget bukit bitan, siapa malam ni? Nu geting halal dok judi, bapak judi, segala bapak judi atas muka dunia Malaysia. Tempat paling tinggi sekali, tempat judi. Eh, tak ada gegel pula. Tak faham, tak gegel. Tak ada bising pula. Tak bising. Bagi lesen, mabuk arak, berzina. Ha? Boleh tak boleh? Tak boleh, jawab dia. Lepas tu bida'ah aku tak boleh. Terlebih pada bida'ah. Ha, haram. Ha, semua kata, ni berat ke tak? Bukan kata haram biasa ni. Haram jadah kata dia. Ha, tapi nak cerita tu lah. Tak ada bising puak ni. Subhanallah. Tentu dah haram. Ha, bolehkah begitu? Diizinkan beri minum arak. Dia beri lesen, ha, tempat berjudi. Ha, boleh tak? Lepas tu bela pula orang jenis maknyah, tuan maknyah ni. Ha, orang LGBT, lesbian, macam-macam, biseksual, bagi bela pula. Tapi bila mana orang nak berzikir, nak bertahlil beramai-ramai, tak boleh pula. Ha, ni puak suka bid'ah kau kan. Ha, sedangkan dia sendiri tu juga terlibat dengan bid'ah. Bid'ah pula, bid'ah yang boleh sesat sungguh.
Na'udzubillah. Jadi sedangkan dalam hadis ini tuan, Nabi sebut amalan yang afdal untuk diberi pahala sedekah apa? Sedekah beri minum air. Subhanallah. Dan setengah daripadanya beberapa dalil lagi. Apa lagi? Pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yarfa'u darajatal 'abdi fil jannati bistighfari waladihi." Begitu sekali pahala banyak. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala mengangkat ia Allah akan pangkat hambanya di dalam syurga dengan menuntuti ampun anaknya, anak hamba Allah. Jadi antara pahala yang besar, darjat yang tinggi Allah Ta'ala angkat di akhirat nanti, iaitulah dengan istighfar anak kepada mak ayah dia. Anak dia ada, anak dia pun beristighfar. Astaghfirullahalazim. Li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Contoh. Ya Allah, ampunlah dosa aku, dosa kedua ibu bapa aku, dan dosa seluruh muslimin muslimat yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia. Akhir sekali mak dia tu tak istighfar mana? Ayah dia masih hidup dulu. Maka pahalanya dihantar, dosanya diampun, darjatnya diangkat. Hasil daripada istighfar anak dia. Jadi dia, kalau anak dia ni ajak orang ramai-ramai beristighfar, pahala tu atas pada mak dia. Lagilah banyak pahala. Dia istighfar seorang, Allah Ta'ala angkat darjat dia. Apatah lagi beristighfar ramai-ramai, minta Allah Ta'ala apun mak dia, apun ayah dia, apun untuk nenek moyang dia, apun adik-beradik dan seluruh orang Islam yang telah meninggal dunia. Tengok, Nabi sebut. Kalau seorang hamba itu diangkat darjatnya dengan istighfar anaknya, apatah lagi anak dia istighfar, ajak orang sama-sama beristighfar. Dan tak rugi, misalnya kita buat andaian tuan-tuan. Misal kata biarlah, kita kata awak kata pahala tak sampai pada si mati. Tak, kita nak tanya dulu, istighfar tu bagus ke tak bagus? Dia kata bagus. Baik, istighfar tu kalau kita istighfar, dosa ke dosa tu diampun? Dosa diampun. Baik. Kalau tak sapa, dah dosa diampun, biarlah pahala tak sapa pada si mati. Kita kata buat andaian. Baik, dosa kita tu apa ke tidak? Apa? Apa salahnya? Kalau pahala tak sapa pada si mati pun, kita tu apa dosa? Dengan sebab kita istighfar. Tak rugi pun. Walaupun pahala tak sapa pada si mati, tapi dosa kita diampuni. Untung juga. Kita berzikir banyak mana? 10,000 kita bertahlil misal kata. La ilaha illallah. La ilaha illallah ni kita ucap, kena caranya habis seluruh dosa-dosa kecil kita diampuni. Hanya semata-mata sekali je kita la ilaha illallah. Sekali cukup dah. Dosa kita besar, besar mana? Dosa kecil lah. Dosa besar kena taubat. Dia tak hapus dengan kita tahlil. Besar langit, besar bumi, penuh langit bumi ni dosa kita berlaku. Sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di patah. Banyaknya dosa kita sebab kita buat macam-macam dosa ni. Kemudian kita pucat la ilaha illallah sekali. Habis rotoh, hancur lebur sebesar rasa dunia ni, hancur. Kau hancur habis. Licin. Rasa kecil lah. Dah kalau sekali kita kata la ilaha illallah, tambah pula Muhammadur Rasulullah. Allah pahala besarnya. Dan tidak ada kalimah yang paling mulia, yang paling afdal, melainkan mengucap la ilaha illallah. Kemudian kita ajak mengucap. Salah satu juga ulama buat dahulunya ialah atas rasa nak dakwah. Orang kita ni tuan-tuan, kalau ajak mari surah, cuma ni ya. Faham ke tak cuma tuan? Cuma tu sebanyak. Sebanyak ini je. Orang Kelantan kata cuma ni yang mari. Walha, kalau kira ramah penduduk tempat kita ni. Cuba malam ini kita kata ada majlis belajar, kemudian selepas daripada semaya syok kita makan kambing bakar. Tuan-tuan tengoklah. InsyaAllah tak kurang lah, sama ada sekali ganda ataupun dua kali ganda lagi. Lepas tu kita sebut pula kambing bukan seka, sebab boleh jadi orang kata kalau seka ni tak pada pergi. Kalau kita pergi pada anak tapi dengan tulah-tulah kambing telan ni, kalau boleh telan. Pasal apa seekor tak cukup, kata dia pun tak apa minat juga. Kita kata bakar kambing 5 ekor. Bunyi 5 ekor bukan kata dalam taman tu. Habis hok selaya baru mari sini juga. Tak gitu kan? Habis selaya baru, bandar baru, selaya pakat mari. Pasal apa bunyi kambing bakar 5 ekor?
Tak begitu kan? Baik. Oleh kerana masyarakat kita ni kalau ajak untuk mengaji, untuk belajar, dia berasa berat. Tapi kalau ajak makan, dia tak berasa berat. Sebab makan-makan ni tidak ada orang yang tak suka. Melainkan semua suka-suka belakang. Kau tak suka orang jamu makan? Suka. Jamu nasi Arab pula. Ha, kalau BBS kita ni terkenal dengan sup lutut. Subhanallah. Ha, nak cari tempat lain payah. Ha, artinya bila mana kita buat makan-makan, maka masyarakat pun ramai berkumpul berhimpun. Ha, pada waktu itulah alim ulama boleh bercakap, boleh nasihat sepatah selidah. Ha, nak ambil jalan dakwah, nak ajak mari belajar saja tak ada apa-apa, tak hari. Jadi atas dasar mati, pakat-pakat ingat keluarga mati. Yang kedua buat makan. Bila mana bunyi makan, maka ramai akan mari. Bila mana ramai mari, maka kita pakat berzikir dan kita nasihat. Ha, nasihat. Yang ramai-ramai mari ni jangan ramai pada malam bertahlil saja. Malam ya kita buat makan saja. Bahkan sepatutnya puak-puak kita yang hadir ni kena penuh juga masjid-masjid, surau-surau, tempat-tempat pengajian. Siapa dakwah kita tu kepada orang? Nak suruh kita pergi rumah-rumah? Tak ada. Nak ajak orang mari tahlil saja, walaupun tahlil tu kita kata afdalul zikri, afdal-afdal zikir. Semua orang tahu afdal zikir, tapi kena ajak berzikir saja. Air mineral pun tak jamu, tak mari orang dapat. Walaupun orang tahu berzikir tu bagus. Kemari tuan-tuan. Tak usah kata orang hak kampung hak tak mengaji. Kita hak mengaji kalau bunyi. Ada jamu tak? Tak ada jamu. Ya orang lain. Kita sendiri ni. Hak ahli surah masjid dah. Kalau orang ajak untuk tahlil saja. Tak ada jamu makan. Kita ni ada selalu kita ni susah sangat. Amalan ini selepas isyak dia ajak bertahlil rumah dia. Tapi dia cakap awal-awal lah. Takut tuan-tuan marah. Puan-puan marah. Ha, dia ajak bertahlil saja. Makanan tak ada. Makanan tu balik rumah makan sendiri. Rumah masing-masing. Agak-agak tu pergi. Tak pergi. Ha. Tak usah kata tu. Ustaz pun 50-50 juga. Nak pergi ke tidak? Nak pergi ke tidak? Nak cerita tak mari ghorbah. Tak mari seronok. Sedangkan boleh kita pergi. Pahala besar kita tolong. Nak nanti ada makanan baru kita pergi. Tetapi orang tak pergi. Anak ceritanya tak sapa matlamat dari sudut dakwah kita. Jadi di sana tu ulama pilih cara betul dah. Selain daripada kita bertahlil, kita berzikir, kita buat makan, di masa yang sama mesej-mesej ulama boleh kita sapa dalam majlis tersebut. Kalau tak, tak sapa dah. Nak sapa tak mari majlis surah, tak mari. Nak suruh tazkirah hari Jumaat, penuh seri bawah bawa garah. Dia tak masuk dalam masjid. Bila masuk dalam masjid tu, dia bunyi tiba-tiba pelahan, nak rokok dah. Baru dia akak takbir. Lepas bila dakwah kita nak sapa? Sebab itu ulama' pilih berbagai-bagai uslub cara, kaedah. Selain daripada masjid surah, maka turun dalam masyarakat, salah satunya menyampai maklumat ketika mana ada majlis-majlis zikir, majlis-majlis tahlil, majlis-majlis kenduri. Nak sapa mesej agama ni. Itu salah satu cara bentuk dakwah. Kerana masyarakat kita lebih mudah terima demikian daripada dia mari mengaji duduk setengah jam, 45 minit dan sebagainya. Ini cara metod. Ha, metod untuk kita dakwah manusia. Macam-macam orang. Dia tak boleh main masjid saja. Dia nak mengaji, nak belajar, masjid lah. Tempat lain tak boleh. Tidak. Ha, semua medan. Ha, maka kita belajar tuan-tuan. Ha, jadi kalaulah Nabi bagi tahu bahawa dia angkat darjat seorang hamba dalam syurga dengan istighfar anak dia, apatah lagi tadi dia sendiri beristighfar, mengajak orang lain beristighfar sama, maka bertambah-tambahlah pahala dalam majlis tersebut, banyaklah pahala sampai kepada si mati. Habis di situ riwayat akan dia Muslim, ha? oleh Imam Muslim. Dan lagi sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa bih wa waladin salihin yad'u lahu. Takkanlah pada malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala. InsyaAllah kita akan sambung balik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban barakatan fihi. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'tarafu bidhanbi fa'fu li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.